Bermula hari ini dan esok, semua kenderaan berat tidak dibenarkan memasuki lebuh raya utama di Malaysia bagi mengelak kesesakan sempena Tahun Baru Cina. Untuk perkembangan trafik, kita bersama wartawan Dian Fatiha Moknoh di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Dian, silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Setakat tengah hari ini, keadaan trafik di semua lebuh raya utama masih lagi berjalan lancar. Namun, sudah mula kelihatan ada penambahan jumlah kenderaan. Dan untuk mengetahui keadaan terkini trafik, kita bersama dengan penolong jurutera kanan Lembaga Lebuh Raya Malaysia iaitu Encik Ashraf Rohan. Baiklah, Encik Ashraf, boleh jelaskan keadaan lalu lintas di sekitar lebuh raya utama di Malaysia dan jangkaan kesesakan terutamanya pada musim perayaan Tahun Baru Cina ini? Okey, berdasarkan mata trafik yang dibuat di melalui CCTV dan juga maklumat dari petugas di lokasi di tapak, kerana trafik di bahagian utara, selatan dan juga timur masih lagi kelihatan terkawal. Namun pada waktu kini, apa yang kita lihat, kerana trafik di bahagian utara kelihatan sedikit bertambah berbanding kebiasaannya sejak daripada awal pagi tadi, dan semasa laluan di antara Slim River ke arah Sungai dan juga sekitar tapah ke arah Gopeng dilihat mulai perlahan kerana pertambahan jumlahan kenderaan yang mengalir ke arah utara. Dan dijangkakan keadaan ini akan berterusan sehingga ke lewat tengah malam. Madangkan sebagai warga Pukerta, dijangkakan akan memulakan perjalanan pada lewat petang ini dan juga awal pagi esok untuk pulang, terutama di bahagian utara semenanjung. Jadi kenderaan berat telah dilarang untuk memasuki lebuh raya ya sempena sambutan Tahun Baru Cina ini. Jadi bermula bila? Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, pihak Jabatan Pengaturan Jalan dan juga pihak polis Diraja Malaysia telah mengeluarkan larangan kenderaan berat bermula daripada hari ini iaitu 26 hingga 27 Januari 2017, di mana saban tahun apa yang kita lihat, larangan kenderaan berat ini sebenarnya banyak membantu melancarkan layanan trafik walaupun jumlah kenderaan dilihat bertambah. Namun dengan tiadanya kenderaan berat di kawasan mendaki, ianya dapat membantu melancarkan layanan trafik memandangkan penggunaan lorong yang secara meluaslah untuk kenderaan ringan di kawasan mendaki. Jadi betul lah jangkaan mungkin malam ni akan mula sesak kan, hari dah start cuti sekolah, betul ya? Betul, saya. Kita jangkakan memang keadaan trafik itu akan mulai bertambah di bahagian utara menjelang lewat petang hingga ke tengah malam dan juga awal pagi esok sehingga ke berterusan sehingga ke sepanjang hari esok lah untuk ke bahagian utara. Memandangkan apa yang kita lihat, cuaca banjir di bahagian timur dan juga selatan tu masih lagi berterusan, dan keadaan ini mungkin akan mengurangkan kenderaan ke arah timur dan juga selatan. Okey, baiklah, terima kasih Encik Ashraf. Dan saya kira kepada pengguna lebuh raya, berhati-hati ketika memandu, dan anda boleh mendapatkan info trafik dari LLM dengan melayari laman Twitter LLM Info Traffic ataupun laman sosial Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Jadi saya kira setakat ini dulu laporan langsung dari lokasi. Untuk itu kita kembali ke Angkasa Puri, silakan.